enggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga enggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, kok ini anak yang super genius itu? Yang mana, yang mana? Makanya jangan sok pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban, dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woy, tinggal satu lagi nih orang, woy. Kita bisa boya nih. Oh iya, iya, iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Woy, itu musuh, tuh. Teman-teman, namanya juga permainan, ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya, kita ngapain ya marah-marah cuma karena game doang? Game doang? Yang gak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Weh, maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yoi, men. Damai sejahtera hari ini. Gak ada guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih. Ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya. Minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh, Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dadah!